kana malikun fi man qablakum, ada seorang raja sebelum kalian, maksudnya sebelum umat kaum muslimin, sebelum Nabi lahir dulu, entah berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu. Wa kana lahu sahir, raja ini memiliki tukang sihir. Biasa orang untuk mempertahankan kekuasaannya, jabatannya, tidak jarang menggunakan klinik sihir, hal yang tidak masuk akal tapi dipercaya, padahal dia profesor, doktor, jenius, cerdas, masih percaya dengan keris, jimat, kembang tujuh rupa, dukun-dukun, kuburan keramat. Ini sebetulnya sangat memalukan. Mestinya kalau mau percaya hal-hal gituan yang enggak masuk akal, seorang manusia bolehlah beliau kita pegangi. Manusia ini satu-satunya yang mendapatkan wahyu di umat ini. Satu manusia ini satu-satunya yang dijamin ampun dosanya padahal belum dilakukan. Jadi misalnya beliau mau minum khamr nih, belum minum khamr nih sudah diampuni. Gimana sudah minum khamr? Ya. Tapi beliau tidak nekat. Kalau kita mungkin nekat ya. Misalnya kita dapat jaminan dari Allah bahwa dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan yang belum engkau lakukan, aku jamin ampun, barangkali kita nekat. Beliau justru semakin takut. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau percaya dengan hal-hal yang enggak masuk akal, beliaulah tempatnya. Nah, ini malah kebalik. Beliau berkata tentang sesuatu yang enggak masuk akal, minuman kemasukan lalatnya celupkan sekalian. Ini kan enggak masuk akal. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, malah dibahas. Malah di utak-atik. Ya, mestinya kan sami'na wa ata'na. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu berdasarkan pikiran beliau pribadi. Semua yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Berarti menolak ucapan beliau, berarti menolak Allah. Kufur tentunya. Falamma kabura qala lil malik. Nah, ini raja ini mempunyai tukang sihir, dan ketika tukang sihir ini sudah tua renta, dia berkata kepada si raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihr. Aku sudah tua renta, tentu nanti mati, maka carikan anak muda, gulam, mungkin belasan tahun, remaja, u'allimhu sihr, agar aku ajari ilmu sihir. Ya. Orang yang berilmu biasanya ingin mewariskan ilmu itu kepada anak cucunya, generasi berikutnya, walaupun ilmu itu batil, dianggap ini ilmu. Ya. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu, lalu dicarilah anak muda. Mulailah anak muda ini diajari ilmu sihir oleh si tukang sihir itu. Setiap hari dia berangkat ke istana ya, untuk belajar ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Setiap kali dia berangkat ke istana untuk belajar sihir, dia melewati seorang rahib. Seorang rahib, jamaknya ruhban,
itu ahli agama, ya, Muslim, ya. Mungkin umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bertauhid. Rahib ini, rahib ini punya murid-murid atau jamaah, dia memberikan pelajarannya, ceramahnya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda ini iseng-iseng pengen dengar ceramahnya. Maka duduklah anak muda ini mendengarkan pelajaran ceramah dari si rahib. Si pendeta itu, si ulama itu. Wa kana idza atasahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi, dan terus itu berlangsung setiap hari atau hampir setiap hari. Fa idza atasahira darabahu fa syaka dzalika ila arrahib, maka seringkali dia telat sampai ke istana untuk belajar sihir karena dia mampir dulu ke si pendeta itu, si rahib itu, si kata kita ulama, eh. Maka dipukuli oleh si guru, yeah. Dan guru memukul murid adalah sesuatu yang sangat wajar, wajar, eh. Murid apalagi remaja butuh disiplin, butuh sesuatu yang ditakuti, ya. Maka di dalam Islam dibolehkan, apalagi orang tua terhadap anak, asal sudah mencapai umur 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh, haram. 9 tahun, 9 setengah, bahkan Nabi menyuruh untuk alasan yang sangat besar, yaitu tidak sholat. Wadribuhunna 'inda 'ashrin, pukullah anak-anakmu ketika tidak mau sholat saat mereka sudah umur 10 tahun. Fashaka dzalika ila rahib faqal, lalu anak muda ini mengadu keadaannya kepada si rahib, begini 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 begini, ya. Si rahib mengatakan, idza khashita sahir faqul habasani ahli, jika engkau takut, jika engkau ditanya oleh si tukang sihir, jawab saja aku telat karena mengurus keluargaku. Ini bohong untuk sesuatu kemaslahatan, mana keadaannya kan kecil, si rahib ini kecil, yang besar adalah si raja dan tukang sihir itu. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir, jika engkau telat ditanya oleh keluargamu, jawab saja aku telat karena tukang sihir. Gitu. Jadi si rahib ini tidak mau terbawa-bawa, ya, agar dakwahnya terus lancar. Nah, dari sini keluar hukum, boleh melakukan sebuah keburukan atau sesuatu yang tidak pantas demi lancarnya dakwah. Eh, dalam hari ini bohong, kan? Gitu. Maka agar dakwah terus berlangsung, hindari hal-hal yang bisa merusak, ya, apalagi yang haram, cacian, makian, hujatan, gitu. Wa bainama huwa ala dhalik idh ata ala dabbatin azimatin, entah sudah berapa bulan, berapa tahun berjalan seperti itu, ilmunya semakin mantap, keimanannya semakin mantap. Lalu satu ketika anak muda ini melewati satu jalan dan di situ ada dabbah. Dabbah itu binatang melata, azimah, besar sekali, entah apa, ya, apa gajah atau apa, ya. Dabbah menunjukkan dia tidak berdiri, ya, berarti mungkin bukan gajah, bukan
mungkin seperti kadal atau apa raksasa ya, dabah, biasanya perutnya menempel di bumi. Qad habasatin nas, yang menghalangi jalannya orang-orang. Orang jalan situ enggak berani, enggak bisa lewat. Faqal, lalu anak muda ini mengatakan di hadapan Allah tentunya, al yauma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib. Hari ini insyaallah aku akan tahu, aku akan mantap, aku akan yakin siapa yang berada dalam kebenaran itu, tukang sihir apa si rahib. Gitu. Ini yakin sekali anak muda ini. Fa akhadha hajaran, lalu anak muda ini mengambil batu. Ya, sebesar-besar batu diambil dengan tangan kanannya seberapa, ya? Paling segede telur mungkin. Lalu mengatakan, dan tidak mungkin mati dabbah itu, hanya dilempar oleh seorang bocah dengan batu segede telur. Ya. Tapi anak muda ini yakin, mengatakan Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, seandainya keadaan si rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir. Tukang sihir berada dalam kebatilan, si rahib berada dalam kebenaran. Faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah dabbah ini, bunuhlah binatang besar ini ya Allah. Hatta yamdian nas, agar orang-orang bisa lewat. Dilemparkanlah batu itu, faramaha faqatalaha, mati dengan izin Allah. Yakinlah anak muda ini bahwa si tukang sihir berada dalam kebatilan, si rahib berada dalam kebenaran. Pemadannas, orang-orang lewat, fa'atar rahiba fa'akhbarahu, lalu anak muda ini menceritakan keadaannya seperti tadi kepada si rahib. Lalu si rahib mengatakan, ay bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, engkau lebih mulia daripada aku sekarang. Ya. Inilah salah satu sifat guru yang ikhlas. Jadi mengakui kehebatan murid, mengakui kelebihan murid. Ya, walaupun murid bisa menyusul guru. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim kan pasti punya guru. Gurunya disusul oleh beliau-beliau. Imam Syafi'i pasti punya guru, ya kan? Tapi kita tidak kenal siapa guru-guru para ulama. Kita kenalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Qad balagha min amrika ma ara. Aku melihat apa yang menunjukkan keutamaanmu. Wa innaka satubtala, dan sungguh engkau akan diuji. Ini bukan mengetahui hal yang gaib. Tidak ada manusia yang tahu hal yang gaib, termasuk para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu. Dibohongi oleh dua istrinya aja beliau enggak tahu. Ya. Yeah. Artinya beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Tapi firasat itu ada. Ini salah satu firasat. Ya, salah satu firasat. Fa iribtulita fala tadulla alayya, kalau kelak engkau diuji, jangan tunjukkan aku, jangan bawa-bawa aku. Ya. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sya'iril adwa. Setelah itu anak muda ini diberi sesuatu oleh Allah, diberi karamah, bisa menyembuhkan penyakit belang, penyakit buta, penyakit ini, penyakit itu, bermacam-macam penyakit bisa disembuhkan oleh anak muda ini. Ya. Jadi bukan hal yang baru ya, Allah memberikan kelebihan. Ya, sampai hari ini kita menyaksikan sebagian orang dengan izin Allah cuman mijit-mijit dengan jempolnya dan seterusnya,
bisa sembuh. Kalau Allah mengizinkan bisa. Ya. Tetapi atas izin Allah, bukan dengan bantuan jin. Hari ini banyak yang dengan bantuan jin atau penipuan yang sering kita saksikan. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Lalu ada seorang buta, dia temannya raja, teman akrab si raja, tapi buta. Mendengar bahwa ada seorang anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, termasuk penyakit buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Lalu anak muda, lalu si Jalisul Malik ini, teman akrab si raja ini, mendatangi anak muda tadi dengan membawa hadiah yang banyak, membawa uang yang banyak. Faqal, maha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Yang aku bawakan ini semua akan aku serahkan kepada engkau jika engkau berhasil menyembuhkan aku. Anak muda ini menjawab, inni la asfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Innama yasfi Allahu ta'ala. Sungguh yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Ada innama, harful hasar, pembatas. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya, istilah kita masuk Islam, tinggalkan agama syirik ini, mayoritas negeri itu negeri syirik, maka aku akan memohon kepada Allah, berdoa supaya Allah menyembuhkan engkau. Ternyata doa, ya. Maka pijit-pijit, tiup-tiup segala macam itu cuma asbab, pelantaran. Intinya adalah Allah yang menyembuhkan karena doa kita. Fa amara billahi ta'ala. Lalu si teman akrab raja ini mau, karena pingin sembuh dari buta, ya, dia mau beriman kepada Allah, mau menyembah Allah, istilah kita mau masuk Islam. Fasafahu Allah ta'ala. Lalu Allah sembuhkan teman akrab si raja itu. Fa'atal malik. Setelah sembuh, dia datang ke istana bertemu dengan si raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Duduk-duduk bersama sang raja. Faqala lahul malik. Si raja kaget dan bertanya, man radda alaika basar. Siapa yang menyembuhkan matamu? Kok engkau bisa melihat sekarang? Dijawab, Rabbi, Tuhanku. Yang menyembuhkan aku adalah Tuhanku, karena dia diajari oleh anak muda tadi, ya, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhan seluruh jagat raya alam semesta. Walaka rabbun ghairi. Kaget si raja dan bertanya, apa engkau punya Tuhan selain aku? Rupanya si raja selama ini mengaku sebagai Tuhan. Si raja selama ini mengaku sebagai Tuhan. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengaku Tuhan, walaupun barangkali tidak ada kalimat saya Tuhan, tapi saya berkuasa, terserah saya, semua saya yang ngatur, semua tanpa izin saya enggak akan berjalan. Walaupun dia tidak mengatakan saya Tuhan, tetapi pada hakikatnya dia mengaku sebagai Tuhan. Walaka rabbun ghairi, engkau punya Tuhan selain aku? Dijawab, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah satu-satunya. Ya. Ini kalimat ini terbalik. Mestinya Allahu Rabbi wa rabbuk. Dibalik menjadi Rabbi wa rabbuk Allah. Membalik seperti ini mengandung arti tidak ada yang lain. Tuhanku, Tuhanmu, tidak ada yang lain kecuali Allah satu-satunya. Fa aqadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Lalu si raja marah
menangkap temannya ini, lalu disiksa, dipukuli, dicambuk dan seterusnya, sampai teman raja ini membuka rahasia, yaitu menunjuk gulam. Ya. Saya seperti ini karena diajari, disembuhkan oleh anak muda. Faji'a bil gulam faqala lahul malik, ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'alu. Maka anak muda ini ditangkap, dihadirkan kepada si raja, lalu si raja mengatakan dengan marah, qad balagha min sihrika, oh ternyata sihirmu itu sudah bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, begini, begitu. Jadi kira sihir, yang dia tahu sihir. Faqal, si anak muda mengatakan, inni la usfi ahadan innama yusfi Allah, aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Fa akhadahu wa lam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib, lalu sampai kepada rahib, ya, lalu disiksa dan seterusnya sampai kepada si rahib tadi. Maka si rahib pun ditangkap dan dikatakan, irji an dinik, kembali ke agama semula. Nah, berarti si rahib ini diam-diam, dakwahnya diam-diam. Boleh dakwah diam-diam ketika ada sesuatu yang ditakuti dan itu menyangkut tentang nyawa. Ya. Fa aba fa da'a bil minshar, si rahib tidak mau kembali ke agama semula, tetap ingin di dalam Islam bertauhid. Lalu si raja meminta minshar. Minshar itu pedang panjang tapi bergerigi. Ya, kalau kata kita gergaji. Ya. Fa wudi al minsharu fi mafriki ra'sihi. Maka gergaji itu diletakkan di ubun-ubunnya, lalu fasyaqahu hatta waqa'a shiqahu. Dibelah kepalanya menjadi dua. Mati. Ya. Thumma ji'a bi jalisil malik fa qila lahu irji an dirik. Sekarang yang kedua, yaitu teman akrabnya itu disuruh kembali ke agama semula, tidak mau, lalu diperlakukan seperti rahib tadi, kepalanya digergaji, belah menjadi dua, mati. Thumma ji'a bil gulam faqila lahu irji an dinik. Terakhir sekarang anak muda ini, terakhir anak muda ini, anak muda ini disuruh kembali ke agama semula dan dia tidak mau. Maka tidak digergaji, tapi fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, diserahkan kepada nafar. Nafar itu antara 3 sampai 9, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9 orang, al-guju, untuk membawa anak muda ini di puncak sebuah gunung, ila jabali kada wa kada, fas'adu bihil jabal, bawa anak muda ini diikat, bawa ke puncak gunung, lalu suruh dia ke agama semula. Kalau enggak mau, lemparkan ke jurang, ke bawah. Maka berangkatlah Al-Guju ini membawa anak muda ini untuk dibawa ke puncak gunung. Anak muda ini berdoa, Allahumma kfirihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dari mereka ini, Al-Guju ini, dengan cara yang engkau kehendaki. Ini sunnah di dalam berdoa, jangan mengatur Allah, terserah engkau ya Allah caranya. Ya, kita kadang-kadang suka ngatur, ya, bikin dia sakit perut ya Allah, bikin dia kurus kering ya Allah, bikin dia begini-begini. Enggak usah, ya. Balaslah kezaliman dia kepadaku ya Allah dengan cara yang engkau kehendaki, terserah Allah. Ya. Dan ini boleh, walaupun dia
muslim. Walaupun dia muslim, boleh. Nah, kalau kita didolimi, ya, orang yang didolimi doanya sangat didengar oleh Allah. Dan insya Allah akan dikabulkan. Walaupun yang didolimi ini orang kafir. Walaupun yang didolimi ini orang kafir, maka kita jangan mentang-mentang biarin aja dia pendeta, pastor, kafir, enggak boleh. Ya. Kalau kita zalimi dia, dia memohon kepada Allah, Tuhan mereka tentunya, walaupun disebut siapa, Allah mengabulkan. Ya. Apalagi kalau yang kita zalimi seorang muslim. Tentu dia berdoa kepada Allah untuk membalas kezaliman kita. Ya. Maka jangan pernah menzalimi siapapun. Warajafa bihimul jabal fasaqutu. Maka tiba-tiba setelah sampai ke puncak gunung itu berguncang. Al-Gujo itu berjatuhan, mati semua. Anak muda ini selamat, tentu kecil bagi Allah memperlakukan seperti itu. Ya. Wa jaa yamshi ila al-Malik. Setelah itu anak muda ini kabur, pergi? Enggak, justru datang kepada si raja. Anak muda ini datang kepada si raja, luar biasa ini. Gagah berani, nantang. Ya. Si raja bertanya, "Ma fa'ala bi ashabik?" Mana al-gujuku? Ya, dijawab oleh anak muda ini, "Kafanihimullah." Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Lihat, orang soleh begini, yang dibawa-bawa selalu Allah. Ya. Beda dengan orang sombong. Ya, ketika mendapatkan sesuatu tidak membawakan Allah, ya Anda enggak tahu sih siapa saya. Nah, itu biasanya orang sombong gitu ya, saya kan, jangan samakan saya dengan yang lain. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Anda tidak tahu siapa saya, Anda baru kenal saya, Anda enggak tahu siapa saya. Nah, ini orang-orang sombong kalimatnya seperti itu. Nah, anak muda saleh ini tidak membesarkan dirinya sama sekali. Allah yang selamatkan aku dari mereka. Jadi betul-betul Allah. Fadafa'u ila nafari min ashabih. Lalu, ini dasar kafir ya. Dasar kafir. Melihat keadaan seperti ini, mestinya dia bertaubat. Menyembah Allah, ikut anak muda. Mestinya begitu kan? Kan tanda di depan mata. Tanda kebenaran Allah di depan mata. Masih tidak mau beriman. Malah fadafahu ila nafarin min ashabi, nyari al-guju lagi untuk membawa anak muda ini. Izhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin, bawalah anak muda ini dengan perahu ke tengah lautan. Nanti di tengah lautan suruh dia kembali ke agama semula, menyembah aku. Kalau mau bawa pulang, kalau enggak mau ceburkan ke laut. Ya. Di tengah perjalanan anak muda sama berdoa seperti tadi. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Selamatkan aku ya Allah dari mereka ini dengan cara yang Engkau kehendaki. Maka tiba-tiba kapal itu karam. Al-Guju itu semuanya mati semua. Allah bunuh mereka dan Allah selamatkan anak muda ini. Ya. Wa jaa yamshi ila al-Malik. Kembali lagi si anak muda ini menghadap si raja tadi. Ya. Lalu si raja bertanya keheranan, bagaimana nasib al-Gujuku? Jawabannya sama. Kafanihimullah, Allah telah selamatkan aku dari mereka. Lalu anak muda ini berkata kepada si raja, innaka lasta biqatili, engkau tidak mungkin bisa membunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi, kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya. Apa yang aku sarankan. Ini luar biasa ya. Menyarankan sesuatu supaya dia mati dibunuh.
mahuwa, gimana caranya? Dijawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, kumpulkan dulu seluruh rakyatmu atau mayoritas rakyatmu di sebuah lapangan terbuka padang pasir. Wa taslubuni 'ala jid'in, lalu ikatlah aku di tiang salib, ikatlah aku di tiang salib. Thumma khudh sahman min kinanati, lalu ambillah anak panah dari kinanahku, dari tabungku, ya, anak panahku. Thumma da'is sahma fi kabidil qaus, lalu panahlah aku. Ya, tapi jangan lupa sebelum memanah ucapkan Bismillahirrabbihadzalgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Lalu lepaskan anak panah itu, insyaallah aku mati. Luar biasa. Maka dikumpulkanlah. Dan kejadian kemarin-kemarin kan tentu sudah dari mulut ke mulut, rakyat pada tahu. Maka luar biasa ini kejadian. Maka berkumpullah seluruh rakyatnya atau mayoritas rakyatnya, dan disaliblah anak muda ini di tiang salib. Lalu si raja sendiri yang memanahnya, karena permintaan anak muda kan seperti itu. Sebelum melepaskan anak panah, si raja mengatakan Bismillahirrabbihadzalgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Lalu dilepas dan sampai ke pelipis, masuk ke pelipis. Fawadu'a yadahu fi sudghihi famata, lalu anak muda ini meletakkan tangannya di pelipis lalu mati. Faqala an-nas, orang-orang entah berapa ribu yang berkumpul di situ menyaksikan keadaan ini, kejadian ini, langsung teriak serempak seolah ada yang mengkomando. Apa teriakan mereka? Amanna bi rabbil gulam, aku beriman dengan Allah Tuhannya anak muda ini. Kami beriman kepada Allah Tuhannya anak muda ini. Entah berapa ribu rakyatnya masuk Islam. Maka ada yang mengatakan kepada si raja, ra'aita ma kunta ta'dharu qad wallahi nazala bika hadruka, yang engkau khawatirkan ternyata terjadi. Orang tidak menyembah engkau lagi, tapi menyembah Tuhan lain, menyembah Allah satu-satunya. Marahlah si raja. Maka raja memerintahkan kepada al-guju-al-gujunya yang masih setia, pejabat-pejabatnya, untuk membikin, nah dengar cerita ini, membikin parit, menggali parit panjang. Lalu parit itu diisi dengan kayu bakar. Maka dibakarlah kayu itu, menyala api. Lalu si raja mengatakan, yang masih mengikuti agamanya si anak muda ini, mas harus masuk ke parit. Kalau enggak mau masuk ke parit, harus menyembah aku. Maka masuklah ke dalam parit. Karena beriman yakin bahwa yang benar adalah Tuhannya anak muda ini, Allah. Maka masuklah 1, 2, 10, 20, 100, dan hingga ada seorang wanita yang menggendong bayi. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, ada seorang wanita yang masih menyusui bayinya barangkali, ya. Dia yakin betul bahwa yang benar adalah Islam, menyembah Allah satu-satunya Tuhannya anak muda ini. Tapi dia mau masuk ke parit api itu, maju mundur. Fataqa'asat,
antaqa fiha, maju mundur karena bayinya, karena sayang sama bayinya, karena kasihan sama bayinya, ya. Mungkin enggak ada yang bisa dititipin barangkali. Faqala lahal ghulam, tiba-tiba bayinya itu bisa bicara, ya umma isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, maksudnya tetap berada dalam kebenaran, ya. Sungguh engkau berada dalam kebenaran, fa innaki alal haq. Maksudnya si bayi memberikan semangat kepada ibunya untuk terjun ke parit api. Maka terjunlah dan mati. Ya. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud. Ya, banyak sekali fawaid-fawaid yang dibawakan oleh beliau. Mungkin nanti kita lanjutkan fawaidnya. Saya ambilkan beberapa dulu, ya. Ahlul fasadi yabhathuna amman yarithu fasadahum. Orang-orang yang berada dalam kebatilan itu selalu mencari orang yang bisa mewarisi kebatilannya. Kebatilan yang berupa apa? Syahwat apa syubhat? Syubhat. Kalau syahwat saya kira tidak, ya. Apakah para pelacur itu ingin anaknya jadi pelacur juga? Insya Allah enggak. Para koruptor itu ingin nanti anaknya jadi koruptor juga? Insya Allah enggak. Para penjudi, para pezina, para perampok ingin nanti anaknya jadi perampok? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena itu syahwat. Tidak ingin mewariskan. Yang ingin mewariskan kalau apa? Syubhat. Orang-orang Ahmadiyah yang jelas menyimpang, kira-kira anak cucunya mereka pingin jadi apa? Tentu pingin jadi Ahmadiyah juga, ya. Karena Ahmadiyah bukan syahwat tapi syubhat, ya. Ini lebih disukai oleh iblis. Zina, khamar, judi, korupsi, membunuh, iblis suka betul. Tapi dengan syubhat-syubhat itu lebih suka, lebih senang lagi dengan subhat-subhat itu. Yang NII, yang LDII, yang Ahmadiyah, yang Rafidah dan seterusnya, ini lebih disukai oleh iblis daripada zina, khamar, judi, mencuri, membunuh dan seterusnya. Istihbabut ta'limi fi shighar. Disukai belajar itu saat kecil. Maka si Zahir itu mencari anak muda, ya. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita, mumpung masih kecil, ajarkan ilmu, ya. Beda dengan mencari ilmu ketika kita sudah dewasa. Beda, sangat berbeda. Tentu karena anak kita, cucu kita ini masih kecil, TK, SD, dia enggak faham. Ngapain ngafalin Al-Quran, ngapain ngafalin hadis segala, dia enggak faham. Nah, maka kita harus terus bimbing, terus kita bimbing. Isbatu karamatil awliya wahum alladina amanu wa kanu yattaqun. Adanya karomah-karomah para wali, wali-wali Allah itu betul punya karomah, tapi tidak semua wali pasti punya karomah. Siapa paling wali di muka bumi ini? Setelah para nabi, para rasul, wali tertinggi siapa? Tentu para sahabat. Wali tertinggi adalah para sahabat.
apakah semua sahabat punya karamah seperti ini? Tidak. Ibnu Abbas biasa-biasa saja. Ibnu Mas'ud biasa-biasa saja. Bahkan Abu Bakar biasa-biasa saja. Hanya Umar yang ketika khutbah kemudian suaranya terdengar sampai Irak, didengar oleh kaum muslimin yang sedang berjihad berperang di sana. Ya. Sedikit yang Allah berikan karamah. Dan yang diberikan karamah pasti lebih wali? Enggak. Ya, Umar dengan Abu Bakar lebih mulia siapa? Abu Bakar ya. Apa kehebatan yang Allah berikan kepada Abu Bakar? Ya. Nah, maka tidak boleh mengatakan si wali fulan hebat karena begini. Enggak. Ya. Dilihat dari ketakwaannya. Dan hanya Allah yang tahu, karena at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ya. Dan siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang siapapun yang dia beriman dan bertakwa. Jadi kalau antum di sini beriman dan bertakwa, itulah wali. Beriman itu bagaimana? Tidak syirik. Dia tidak percaya sedikit pun dengan jimat, keris, dukun. Dia yakin satu-satunya kekuatan hanya Allah. Dia faham apa itu tauhid uluhiyah, apa itu rububiyah, atau apa itu asma wa sifat. Dia faham, dia yakini betul. Dia beriman, kemudian bertakwa. Apa bertakwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram, itu bertakwa. Salat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi, itu bertakwa. Maka ada seorang syekh ditanya, ya syekh, wali itu seperti apa? Syekh ini balik bertanya, engkau beriman? Beriman. Tidak syirik? Tidak. Engkau salat? Salat. Puasa? Puasa. Zakat, haji? Iya. Tidak berzina? Tidak. Tidak minum khamar? Tidak. Tidak berjudi? Tidak. Engkau wali. Jadi untuk menjadi wali mudah, sangat mudah. Yang sulit jadi apa? Yang sulit jadi apa? Jadi ulama. Ulama sulit. Harus hafal Al-Quran, harus hafal ribuan hadis, harus tahu kaidah bahasa Arab, kaidah fikih, usul fikih, tafsir. Ini sulit. Ya. Adapun wali mudah. Kata siapa? Kata Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah kan seperti itu. Wali-wali Allah adalah mereka beriman dan bertakwa. Enggak harus hafal Al-Quran, enggak harus hafal ribuan hadis, enggak harus faham tentang kaidah fikih, kaidah tafsir. Ya. Di negeri kita ini dibalik. Seolah wali itu gurunya para ulama. Ini keliru besar. Itu keliru besar. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup, ya silakan.